geger, komedian Enti Sutisna atau yang beken disapa Sule, dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan diduga melakukan penistaan agama. Komedian Sule dilaporkan bersama dua orang rekannya, Budi Dalton dan Sasongko Wijanarko. Ketiganya dipolisikan terkait video viral ketiganya yang bicara soal akronim miras sebagai minuman Rasulullah. Bahkan pendakwa Habib Novel pun yang telah melaporkan Budi Dalton dan Sasongko yang menyeret Sule sebagai saksi dalam kasus tersebut. Kini kabarnya berubah pikiran dan malah hendak melaporkan komedian Sule. Lantas, seperti apa peran Sule dalam video tersebut hingga ikut terseret dan dipolisikan? Seperti apa pula tanggapan Sule atas laporan polisi terhadap dirinya? Benarkah ada persyaratan damai dari pelapor untuk Sule CS? Sementara itu, mantan istri komedian Sule, Natalie Holscher, kini justru tengah diselimuti kebahagiaan karena tengah mengecap indahnya romansa cinta bersama pengganti Sule di hatinya, yaitu Faris. Membuncahnya cinta yang dicurahkan Faris membuat Natalie kini dimabuk asmara. Yakin akan dalamnya cinta Faris membuat Natalie kini tampak mantap berencana membawa hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius, yaitu pelaminan di awal tahun depan. Lantas, seperti apa romantika asmara yang dirajut Natalie dan Faris saat ini? Seperti apa pula rencana indah mereka atas cinta yang tengah mereka renda bersama? Di tengah geliat asmara Natalie dan Faris yang kian membara, nenek Natalie yaitu Oma Hetty justru mengutas sejumlah persyaratan kepada Faris agar bisa memboyong cucunya ini ke pelaminan. Apa saja syarat dari sang nenek Natalie ini untuk Faris? Pemirsa, bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Komedian Enti Sutisna atau yang beken disapa Sule terseret dalam prahara hukum. Ia dilaporkan ke Polda Metro Jaya kemarin dengan tuduhan diduga melakukan penistaan agama. Tudingan tersebut dipicu oleh video viral Sule dengan artis Budi Dalton dan Sasongko Wijanarko yang mengupas soal miras sebagai akronim kalima minuman Rasulullah. Ketiganya dinilai telah menyinggung perasaan umat beragama. Ketiganya dilaporkan dengan pasal berlapis dan dijerat dengan pasal penistaan agama dan Undang-Undang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik. Ya, kita kesini, saya pribadi atas nama Sahrul Rijal datang kesini beserta dengan kuasa hukum saya dengan tujuan untuk melaporkan kejadian yang kami anggap itu sangat menyinggung umat beragama dan berpotensi untuk mengganggu atau membuat keonaran. Nah, yang di sini kami laporkan itu ada beberapa nama. Pertama itu Budi Setiawan Garda Pandawa. Budi Setiawan Garda Pandawa. Atau biasa kita kenal Budi Dalton, itu yang pertama. Dan yang kedua, Sutisna, alias Sule. Dan yang ketiga, Sasongko Wijanarko, alias Mang Saswi. Nah, ketiga nama ini kami anggap telah menyinggung perasaan umat beragama, khususnya umat Muslim itu sendiri.
Komedian Sule terseret dalam prahara hukum laporan polisi oleh salah satu ormas ke Polda Metro Jaya lantaran ayah Rizky Febian ini ikut tertawa saat Budi Dalton dan Sasongko ungkapkan akronim minuman Rasulullah dengan miras. Hal tersebut dinilai pelapor sebagai bentuk penistaan. Tak hanya itu, pendakwa Habib Novel yang sebelumnya telah melaporkan Budi Dalton dan menjadikan Sule saksi pun mengaku tengah mempertimbangkan apakah akan melaporkan Sule sama seperti yang dilakukan oleh Sahrul Rizal. Ketika Budi Dalton menyatakan bahwa miras adalah minuman Rasulullah, mereka secara refleks dan spontan tertawa. Dan di situ kami beranggapan bahwa mereka juga ikut terlibat dalam ucapan yang disampaikan oleh Budi Dalton itu sendiri. Nah, Budi Dalton ini melemparkan kata-kata yang betul-betul menyinggung perasaan umat Islam, menyakitin umat Islam. Dia mengatakan bahwa miras eta teh minuman Rasulullah. Nah, si Sule ketawa. Dan sebelumnya ada dugaan suara Sule yang memancing-mancing, naon-naon gitu. Agak memancing. Ketika kita laporkan, itu Sule ada kemungkinan menjadi saksi. Sule dan Mang Saswi menjadi saksi. Dan bisa juga atas pemeriksaan nanti, bisa mungkin juga dijadikan tersangka atas dugaan termasuk terlibat dalam penistaan agama. Kami juga lagi pelajarin saat ini apakah kita tim advokat saya atau tim pengacara saya ini untuk bisa melaporkan Sule lagi langsung atau Mang Saswi lagi gitu. Itu akan kita pertimbangkan. Karena ini melaporkan ini biar memberikan efek jera kepada pelawak. Karena ada beberapa belakang ini lawakan-lawakan membawa nama-nama isu-isu agama yang betul-betul bukan mengangkat menjadikan agama menjadi dakwah, tapi bahan olok-olokan. Menariknya, laporan yang dilayangkan atas Sule CS dilakukan setelah 3 tahun video viral tersebut berlalu. Bahkan Budi Dalton telah membuat permintaan maaf ketika itu karena maraknya hujatan dari netizen. Namun kini masih banyak pihak yang mengincar Budi Dalton dan Sule untuk diseret ke ranah hukum. Dan pihak pelapor juga mengultimatum Sule CS untuk meminta maaf sembari bersujud atas apa yang telah mereka lakukan agar bisa berdamai dalam kasus ini. Lantas, seperti apa reaksi Sule atas laporan dan tuntutan pihak pelapor tersebut? Belum bisa komen dulu ya, takutnya salah. Karena klien kami sendiri baru tahu 2 hari yang lalu, makanya kenapa baru lapor. Dan mungkin banyak juga netizen atau publik yang baru tahu ternyata itu sudah lama, tapi kan baru mencuat seminggu belakangan begitu. Ya kalau memang mereka itu ikhlas, ya bersedia. Kenapa harus tidak mengakui kalau memang mereka sadar? Itu kan hanya usul dari kami. Tentu kan kami juga tidak memaksa bahwa mereka harus sujud bagaimana supaya kita memaafkan, tidak. Itu kan nanti takut merendahkan mereka. Tapi kalau memang merasa khilaf dan niatnya tidak ada ke sana, ya tergantung keikhlasan mereka mau sujud atau enggak. Atas laporan terhadap komedian Sule CS tersebut, pakar hukum pun menelaahnya secara lebih dalam sejauh mana Sule akan terjerat hukuman penjara. Benarkah gurauan akan hal-hal sakral dalam agama bisa berpotensi resiko hukuman penjara bagi para pelakunya? Lantas sejauh mana kemungkinan itu bisa terjadi pada komedian Sule CS? Kenapa menjadi sebuah gurauan? Ingat di Belanda, di Denmark, menggambar muka Rasulullah saja, itu mereka dilakukan supaya upaya yang tidak warga Islamnya emosional. Tinggal nanti diuji di tingkat penyelidikan, apakah masuk unsur tindak pidana terkait dengan penistaan agamanya. Penistaan agama terkait dengan SARA itu masuk, apalagi sudah disampaikan ya. Geger, komedian Sule dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan diduga melakukan penistaan agama.
Lantas, seperti apa jalinan asmara Natalie Holscher dengan sang kekasih Faris kini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, salam hormat Faris. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam hormat Faris. Geger komedian Sule dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena diduga melakukan penistaan agama, sementara mantan istrinya Natalie Holscher justru tengah dimabuk cinta karena telah menemukan calon pengganti Sule di hatinya, yaitu mantan kekasihnya saat remaja, yaitu Faris. Indahnya romantika yang mereka rajut membuat Natalie dan Faris kini diselimuti kebahagiaan. Bahkan hal itu pula yang dilihat nenek Natalie, yaitu Oma Hetty. Faris tampak sangat perhatian kepada Natalie dan mencurahkan kasih sayangnya. Selain mendatangkan dokter saat Natalie tengah terbaring sakit di rumah, Faris juga tampak menyuapi calon istrinya ini makanan di kamar tidur Natalie dengan penuh cinta. Dadah. Selamat kerja juga. Hati-hati. Dadah. Debbie. Nah. Ada, saya lihat. Dia bahagia banget. Saya suka lihat di IG-nya dia ada. Nanti seterusnya menjadi ada kedekatan, menjadi happy endingnya ada, kita nggak tahu, ya kan? Nggak salah, karena kebahagiaan tuh nggak bisa dibeli, betul kan? Kebahagiaan nggak bisa dibeli, kebahagiaan pun nggak bisa ditukar dengan apapun, nggak bisa, karena yang bicara tuh hati kita. Ada ketemu dengan teman yang lama menjadi pasangan hidupnya, kenapa? Sah-sah aja kok, nggak apa-apa. Malah saya senang dengan papa saya. Perasaan aku, harus tetap terus semangat terus, Bugon. Semangat terus, balik lagi, lihat ke depan. Kita memandangnya ke depan, jangan nengok lagi ke belakang. Ya, jalinan asmara Natalie dengan Faris kini memang semakin lengket dan dalam. Tidak butuh waktu lama bagi keduanya untuk menemukan chemistry cinta karena keduanya hanya membangunkan chemistry cinta lama mereka di masa masih remaja. Dan Natalie melihat keseriusan cinta Faris yang tampak ikhlas menerima status Natalie sebagai janda satu anak. Dan Faris pun sempat mengungkap tidak masalah kalau dirinya dicap pria yang setia menunggu cinta Natalie meski dengan status janda sekalipun. Keseriusan cinta Faris itulah yang membuat Natalie tidak bisa berpaling lagi. Ia bahkan berdoa agar bisa membawa jalinan cintanya dengan Faris ke pelaminan. Rencana serius itu kabarnya sudah mereka ancang-ancang untuk digelar awal tahun depan. Mas Faris, boleh wawancara sebentar yuk, makan Natalie yuk. Sebentar. Kemarin pas lo tahu Sule itu gimana tuh, Kak? Jalin silaturahminya sama Mas Sule. Baik-baik, semua baik. Katanya pertama kali Mas Faris juga ketemu sama Mas Sule ya? Ada alasan khusus gak, Kak, mempertemukan Kak Faris juga sama Mas Sule? Gak ada. Oh, pastilah, kita kan balikan, masa gak ada serius, ngapain? Gitu. Tuh. Tahun depan gimana? Hah? Semoga gitu. Ya kalau dilancarkan ya insya Allah. Itu kita lihatlah berjalannya. Insya Allah pasti arahnya ke sana. Sekarang jalanin aja lah. Yang ada jalanin dulu, sambil introspeksi dulu, sambil dilihat-lihat dulu. Karena kan aku belajar dari pernikahan yang kemarin, aku gak mau sampai terulang lagi untuk kedua kalinya.
Jadi harus lebih detail lagi akunya. Saya mah selalu mensupport, mau sama siapapun, mau sama siapapun. Mensupport, baguslah kalau kayak begitu. Indahnya kebahagiaan Natalie dan Faris, serta rencana mereka untuk menapaki jenjang yang lebih serius awal tahun depan, lantas seperti apa syarat khusus dari nenek Natalie, yaitu Oma Hetty, terhadap Faris jika ingin menikahi cucunya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu, 3 kali sehari. Jangan lupa like and jangan lupa subscribe. Wow, indahnya romantika cinta Natalie Holscher dan Faris yang membuncahkan kebahagiaan baru bagi mantan istri komedian Sule ini. Namun di tengah rencana keduanya untuk membawa hubungan asmara mereka ke jenjang yang lebih serius, masih terganjal oleh syarat khusus yang disampaikan Oma Natalie kepada Faris jika ingin menikahi cucunya ini. Di antara persyaratan tersebut, dua di antaranya adalah Faris harus bisa mendukung Natalie, dan kedua adalah Faris harus sayang kepada azam buah cinta Natalie dengan komedian Sule yang disebut Oma Hetty. Harus ada naluri kebapaan dari Faris terhadap azam. Dukung. Gak ada dikenalin juga sama keluarga dari kakak saya, adik saya waktu minggu lalu lah ya. Dia harus saya masam, ya kan? Ya, naluri kebapaannya harus ada. Ya baru kedua mah tanggung jawab dengan Natalia. Tanggung jawab dalam tanda kutip ya. Oke, support Natalia. Itu aja kalau masalah lain-lainnya itu nanti aja kan, bisa semua berjalan dengan waktu saja. Saya bukan penentu, itu kuncinya di Natalia. Datang uga. Ih, senang banget dapat ini apa buat azam dari si ganteng. Thank you kakak ganteng. Ya Allah, kakak ganteng banget sih. Kenapa kakak bisa ganteng ya? Makasih kak. Sumpah, kok aku gak nyangka kakak kirimin ini. Makasih ya kak. Thank you. Azam seneng banget tuh. Nih. Makasih kakak ganteng. Om. Makasih om. Makasih om ganteng. Ya. Makasih om ganteng. Ini seneng banget. Hah? Ini ada om ganteng. Aku mau ada acara sih nanti ulang tahunnya Azam. Makasih lah sama bapaknya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen channel Intens Investigasi.